Welcome to the Last Corner YouTube channel. Sekalian kita sudah melepas untuk underboard 150cc open race pertama. Race terakhir kita di hari Sabtu ini. Dan pastinya inilah dia kelas yang paling ditunggu-tunggu bagi para seluruh penonton-penonton di channel YouTube-nya Mandalika Racing Series. Total pebalap ada 29 pebalap. Dan kembali lagi ke jalannya balapan, di mana 8 laps akan kita saksikan bersama-sama di sini, hadirin sekalian. Kelas yang paling saya tunggu-tunggu juga di sini. Semua kelas begitu seru. Ada helm khas berwarna orange-nya di sana, dengan livery berwarna biru silvernya, yaitu LFR. Untuk pembalap, empat pembalap tersebut, hadirin sekalian, siapakah yang menjadi terbaik daripada yang terbaik, hadirin sekalian? Inilah dia pembalap satu lagi yang hadir juga akan memberikan ancaman, di mana rombongan dari bagian kedua untuk memperebutkan. Ada yang mengambil dari dalam kali ini, salah satunya seperti Ricky Ibrahim, Fadli Rigani, Rinaldi Pradana, ataupun Rere. Ini akan para kawanan berada di depan di sana. Ada sedikit gap yang terjadi, mungkin sekitar 1 sampai 1,5 detik gap antara pembalap yang berada rombongan di urutan kedua sampai urutan yang ke-29. Begitu fokus. Inilah dia Chandra Hermawan, juga tidak ingin melepaskan begitu saja. Chandra Hermawan melakukan startnya dari grid 20. Dia merangsak naik maju ke depan, dan sekarang dia berada di barisan terdepan perebutan juara 2 ataupun podium 2, 3 dan 4 nantinya. Mengambil dari sisi luar sepertinya pasukan kuning-kuning kita di sana dengan nomor startnya 17. Fadli Rigani juga hadir mengikut meramaikan untuk bisa berjoget dan juga berdendang, melakukan jalannya race dengan sangat tenang, berada di barisan terdepannya, hadirin sekalian. Kita tunggu saja. Inilah dia tangkapan kamera dari drone kita, di mana Fahmi Basam sudah memasuki tikungan yang ke-13 terlebih dahulu. Tidak ada pesaing terberat di belakangnya dengan gap 1,4 detik. Ada masukan dari SS Galak-Galak, di mana SS Galak-Galak akan menunjukkan Ricky Ibrahim juga ataupun Bokir. Kita tunggu saja apakah Bokir memberikan kejutan dan juga determinasi yang begitu luar biasa. Husni Zainal Fawzi, Aditya Fauzi. Harus sedikit melipir, satu pembalap yang harus mengeluarkan asap tipis di sana. Namun Fahmi Basam dengan gapnya semakin melebar, begitu luar biasa strategi yang dilakukan Fahmi Basam, hadirin sekalian, dengan gapnya. Ini dia, hadirin. Gapnya 1,171. Harus berhati-hati Fahmi Basam, karena Husni Zainal Fawzi ataupun Alfi Husni kembali mendekat bersama dengan Aditya Fauzi, Emriki Ibrahim dari GG Galak-Galak juga tidak akan diam begitu saja. Sempat unggul 1,6 detik, namun kali ini sudah berhasil dipangkas gapnya dengan para pembalap-pembalap yang berada di belakangnya. 1,171 detik. Akankah dia masih memperkokoh posisi pertamanya, hadirin sekalian? Kita tunggu saja di sini. Yes, inilah dia siapa yang akan menjadi terbaik kedua dan terbaik yang ketiga. Saya belum bisa memprediksi secara dini seperti ini. Misalnya Fahmi Basam harus berhati-hati, karena gapnya berhasil dipangkas, pangkas dan pangkas. Terpaut hanya tersisa 0,745 detik saja bersama dengan Aditya Fauzi di sini. Apa posisinya? Dua laps tersisa. Tikungan Pertamina mereka sudah lewati. Fahmi melihat pergerakan dari dirinya di sini. Ada 171 ataupun 177 mengintai. Ada Aditya Fauzi dan juga ada pembalap-pembalap yang lain seperti Fadli Rigani yang membawa rombongan di urutan keempatnya di sini, hadirin sekalian. Dan kita last lap. This is last lap for underboard 150cc open. Race pertama di hari Sabtu ini, di mana suatu keunggulan untuk Aditya Fauzi Uzi di trek lurus kali ini, hadirin sekalian. Fahmi Basam harus memutar strateginya side by side, tiga sisi di sini. Antara melihat dengan sangat baik, dan kita lihat bersama-sama sesaat lagi akan segera kita mainkan, hadirin sekalian, dan yang lain-lain ya teman-teman. Kita tunggu 42 begitu ngacir sendirian saja Hamid Pratama Ditya Nursandi. Namun tikungan ikonik dari trek ini, tikungan Pertamina, agak sedikit melebar salah satu pembalap di sana. Namun Fahmi Basam masih berada di urutan ketiganya. Ada yang satu lagi masuk ke dalam, yaitu adalah MC Shauki sepertinya. Kita tunggu saja, hadirin sekalian. Dan inilah dia masih dengan fight yang begitu tegang, tensinya, hadirin, menyisakan ada tiga tikungan lagi tepat berada di depan mata. Ada tikungan krusial di depan, tikungan 16 dan tikungan 17 akan menjadi momentum untuk mereka melakukan overtakingnya. Inilah dia, tetap fokus side by side, dua pebalap saling beriring-iringan melakukan slipstreaming. Satu pebalap nampaknya seperti Dimas Juliet Moko ataukah pebalap-pebalap yang lainnya. Kita tunggu saja. Fahmi mengambil dari sisi dalam, menutup celah di sini, hadirin sekalian. The last corner menanti. Inilah dia Fahmi Basam diganggu oleh salah satu pembalap di sana. Inilah dia Fahmi berada di bawah posisi yang keduanya. Satu pembalap menyentuh finish terlebih dahulu. Yes, yes, yes.
Husni Zainab Wazi. Wow, Husni.